begini. Tapi Bang Haji muntah-muntah loh. Anak semalam begadang sama Bang Haji Roma Irama. Begadang-begadang apa kalau lihat cewek kamu tetap aja ya masih ya. Astagfirullahaladzim. Anak tidak seperti itu. Buktinya aku tadi lihat kamu lihat berapa cewek yang udah kamu goda. Dua. Itu yang baru ketahuan ya tidak? Lima. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Begitu bapak nyanyi serem banget saya Salim. Apa salam? Soraya salam. Soraya. Maaf, ana hilaf. Ana hilaf. Astagfirullahaladzim. Ana hilaf. Aku ini tunangan kamu sudah 5 tahun berdampingan. Masa nama aja kamu lupa? Soalnya MC itu kayak bunglon berubah-berubah terus. Sehari gembrot, besoknya ceking, gembrot lagi, ceking lagi. Ente tidak punya pendirian. Kemarin muka ente kayak Elvi Sukaisi. Sekarang kayak Nunung Sri Mulat. Mau ente apa? Ya memang aku Nunung. Oh bukan, situ bukan Nunung. Oh tidak bisa. Enggak. Udah belum? Sudah.
Aku kena. Kamu kena. Aku pulang jadi patung. Ya, pulang-pulang jadi patung ya. Kita. 1999, 1998, 1997, 1998, 1997. Banyak banget hitungannya. Oh ya. Udah belum? Udah. Belum. Udah. Udah. Wah, aku tidak bisa membedakan. Kayaknya ini kembar ya. Gila lu, Bro. Kang Fauzi, Andre Taulani. Ini gak nyalonin, ini gagal. Patung. Kalau patung semua yang main, siapa? Patung raja. Ayo raja datangnya. Lihat kukuri saya nangis-nangis. Jadi patung! Yang gerak, jaga. Kasih tuh gerak ngomong, kalau saya ngasih tahu. Oh iya. Aduh. Ceritanya mau main gak ini? Yeah. Saya bohongin mau aja. Jaga. Udah belum? Udah ya? Video. Ditinggalin penyanyi rock, ditinggalin. Gimana? Udah. Ini pikiran masih. Ini putranya gimana putranya? Jangan lagi. Udah bro. Udah main ya. Udah bubaran. Udah merah yuk. Raja. Raja. Ternyata putra raja itu mengkhianati cinta saya. Aja. Dia itu. Oh iya. Berharap Ece. Hai. Dia katanya gak cinta sama saya, Raja. Apa? Itu bohong. Mahluk. Ente mahluk. Entang-entang ente pernah ke anak sondong ente. Itu gak kurajar sama Tua Putri. Ana tidak orang-orang ajar saya. Gak jadi madura loh. Oh iya. Dia ini tidak mau. Ana tidak mau kawin sama dia. Kenapa? Papa bisa lihat lah bentuknya. Ente Bahlul ini pun gak keluar lagi model begini nih. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Atau anda sudah hampir terhenti mana? Iya. Ini fitnah. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini betul. Kamu? Kenapa? Kan kamu sudah dijodohkan sama... Masalah itu. Kalau yang begini bensinnya boros. Iya. Itu fitnah itu. Raja, kalau menurut saran saya sebagai asisten pribadi Raja, mendingan pangeran ini dikirim saja untuk dididik menjadi tentara selama 14 tahun. Iya. Supaya dia bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi dikirim tentara di Cipinang itu? Iya. Cipinang. Cipinang bukan tentara dong itu. Itu BUI. Oh. Tentara. Iya. Anda tidak mau jadi tentara. Anda pengen jadi sales. Ente orang Arab ada yang jadi tentara. Ente nanti dididik jadi tentara. Nanti supaya bisa gantiin Ana nanti. Betul. Bisa supaya bijaksana. Tuh, dia juga sampai sedih. Perjuangan Ana bikin kesannya jadi sales. Nawarin. Orang tentara mau larinya ke sales. Pokoknya Ana tidak mau. Harus. Ente mau dikirim kemana? Atau saya kirim ke Sumedang Friendship. Tidak mau.
di Sumedang kirim itu aja, kirim sama tahu. Kirim ke Rahmatullah aja. Hah? Kirim ke Rahmatullah aja main-main sebentar. Kalau kirimnya itu jangan saya dulu lah, ini dulu. Kalau ini deket sama ini juga nanti. Ya udah, kita pilih siapa dulu. Kamu dia. Kamu sekarang pergi. Ya udah, anak pulang. 14 tahun. Akhirnya Pangeran Salim pun dikirim ke dinas. Waalaikumsalam. Tentara. Tentara jadi pelatihan menjadi tentara kerajaan. Bagaimanakah kelanjutan dan hubungannya dengan Putri Soraya? Akan kita lihat. Jangan kemana-mana. Ini ngapain? Ini tawaf. Enggak, nyobain tawaf. Jangan kemana-mana. Tetap di Lapa Panjang. Oh! Diceritakan pendidikan tentara Pangeran Salim pun beberapa tahun sekarang sudah selesai dan akan kembali ke kerajaan. Disinilah Pangeran Salim bertemu dengan seorang wanita cantik, namun ia adalah seorang budak yang bernama Anarkali. Apakah yang akan terjadi kemudian? Kita lihat saja langsung. Di mana? Apa dalang? Berapa orang di situ? 11. 11. 15. 11. 11 orang. Ya. 5.000 lu pulang dah. Sebelas orang baru 55.000. Pulang naik taksi, patungan. 5.000 naik taksi. Udah, mau seru musik. Kita lihat saja langsung ke TKP. Bukan konser ini, Mas. Menyapa fans enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Opera Panjapa tidak bisa besar bila tidak ada fans seperti ini. Saya sebagai tangan kanan raja harus menjaga keamanan dalam kerajaan ini. Sebetulnya saya enggak suka pangeran itu kembali ke sini. Karena apa? Kalau sampai raja turun tahta, pasti pangeran itu yang akan mendapatkan raja. Maksud saya tahta. Ini harus saya lakukan strategi supaya saya lah mendapatkan tahta tersebut. Karena kejahatan bukan hanya timbul dari perilaku, tapi karena adanya kesempatan. Waswaslah, waswaslah. Apa? Menyampaikan pesan. Kok pakai masalah? Iya, kita harus waspada. Karena kerajaan ini banyak yang mengintai. Tuh, ada ininya tuh. Siapa? Pengamal. Ngapain dia kemarin? Hah? Anterin sumbangan kali. Luar! Masuk! Oh iya, masuk! Don't sleep when it's like my baby. Stay with me, at least.